Kalau Mas Rahma sebagai generasi muda melihat apa yang diwariskan oleh Eyang Kakung, Mas Rahma, terkait dengan pola hidup yang sudah dilakukan Eyang Kakung di masa lalu yang bisa ditarik Mas Rahma sebagai hikmah buat generasi muda semacam Mas Rahma? Pertimbangannya generasi, Pak. Oh gitu ya. Jadi contohnya apa, Mas? Contohnya itu gini. Saya belum pernah selama satu hidup saya ini kalau ke rumah orang itu begitu masuk rumah orang itu langsung meja kerja, belum pernah. Gitu ya. Rumah almarhum itu masuk rumah itu meja kerja beliau. Iya iya. Dan di situ udah ada buku-buku mutasi. Yang besar-besar itu. Iya. Itu siapa saja yang keluar masuk itu harus nulis di situ. Oh. Tidak terkecuali anak cucu. Iya iya iya. Harus. Iya iya iya. Pergi pun harus nulis kemana. Iya iya. Ada nomor telepon enggak? Iya iya iya. Pulang jam berapa? Iya iya iya. Jadi kita yang nulis. Jadi tertib administratif. Iya. Ya. Dan itu ada bolpennya. Iya. Merah, biru, hijau, terus satu lagi hitam. Iya. Itu ada selalu di situ. Bahkan kalau telepon pun, Pak. Ya. Itu ini jadi ini meja kerjanya di sini. Di sana ada meja kecil buat telepon. Itu telepon, tape recorder, buku notasi kecil. Ya ya ya. Jadi kalau ada yang telepon, ya. Misalkan saya bilang ada atau saya telepon misalkan. Sebelum diangkat telepon itu direkam dulu. Oh, ya ya ya. Direkam. Dia ngomong sama saya. Dia ram apa bla 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 bla. Tuh. Dia catat itu nomornya tuh. Kan ada zaman dulu tuh 001 atau ya, 0 ya, berapa ya, itu ya. Kan muter ya meterannya ya, itu ya. Nanti dia tulis tuh di buku kecil. Rama telepon jam sekian, di menit sekian, urusannya ini. Itu tujuannya apa, Mas, kira-kira, Mas? Buat saya tujuannya untuk supaya tidak ada yang terbaru. Iya, iya, iya. Jadi ada record-nya semua. Semua ada. Buku itu yang tadinya setebal ini, kalau baru, itu setelah selesai itu bisa jadi gendut segede. Iya. Karena semua apapun di situ, ya. Beliau taruh di situ. Jadi kalau ada yang misalnya, oh Pak, Bapak ini tanggal segini terima ini nih, dia tinggal buka aja. Ada jawab. Oh, ada catatan recordnya. Dan itu di karbon, Pak. Oh, di karbon. Jadi itu di karbon. Jadi semua tersalin. Iya. Kenapa tebel itu tadi Pak? Ya. Karena tersalin. Iya. Ada kopinya gitu. Iya. Ya, luar biasa ya betul ya. Dulu masih pakai karbon sih, Pak. Betul. Belum ada butuh kopi. Teman saya kan datang untuk ngeles pada nulis, Pak. Iya. Enggak terkecuali guru les itu nulis, Pak. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.